hari ini aku liburan lagi. Nah sekarang aku berada di restoran Asam ya, Asam restoran. Nah sekarang aku udah ambil buku menunya ya. Sekarang aku mau order dulu. Aku bersama teman-teman aku. Nah ini menunya ya. Ini nama restorannya Asam Chicken Rice. Nah di sini menu utamanya itu adalah chicken rice Hainan seperti ini. Tapi hari ini aku tidak mau makan chicken Hainan ya, karena aku udah pernah mencoba. Nah hari ini aku mau makan yang beef rendang with rice di sini. Ini rasanya enak banget ya. Nah ini menu-menunya harganya standar. Nah ini ada juga kalau yang mau mie yang berkuah-kuah bisa juga. Ini untuk kayak cemilannya di sini. Ini menu minumnya. Di sini juga ada kelapa muda ya. Aku mau order yang minumnya, aku mau minum teh tarik yang dingin, terus sama aku mau yang Malaysian pandan kaya tus di sini. Oke, sekarang kita order dulu. Nah, aku sama temen aku ya, karena dia hari ini pas hari ulang tahun dia. Besok. Oh, besok ya. Ya wes pokoknya wis ngucapin selamat ulang tahun lah, ngono. Oke, kita order dulu. Nah, guys, sekarang aku udah order ya. Sekarang kita tunggu menunya datang. Nah, ini untuk orderan aku hari ini. Murah banget kan? Kita tunggu makanannya yang datang dulu. Nah, orderan aku udah datang. Ini rendang daging sapi ya, sama acar, sama nasi. Terus minumnya milk tea. Apa bahasa Indonesia milk tea? Teh susu. Teh susu. Sama temanku juga, tapi minumnya beda. Ini namanya Ice lemongrass. Kayak ada mentalnya. Serai. Ini benar serainya. Serai. Selamat makan. Nah, mari kita makan. Nah, aku order lagi ini ya. Ini tos yang tadi, Malaysian pandan tos. Nah, datang ada 4 lapis. Sekarang kita makan rendangnya. Kita coba dulu ya, ini ada acarnya. Ayam mentah orang ngomong. Ayam mentah orang ngomong. Ini ada ikan orang buat teri. Rasa rendangnya tuh bener-bener kayak yang di Indonesia ya, bener-bener bumbunya meresap banget. Iyalah, pantes enak banget. Ini recommended banget ya untuk yang suka makanan Indonesia. Ini benar-benar bumbunya benar-benar meresap banget. Kita coba dulu teh. Teh tarik ya ini. Rasanya tuh enak, nggak kemanisan, pas banget. Ya udah punya. Sekarang aku mau cobain tusnya, tus Malaysian pandan. Lihat ya. Nah isinya itu adalah butter sama selai. What?
wajib juga sih Ci. Enggak. Enggak banget. Orang boleh tak arah juga. Orang peduli. Lah gue lu mangan. Enak banget ini, enggak terlalu manis. Nah guys, aku sekarang udah selesai makan ya, udah habis semuanya, udah kenyang. Nah kita mau lanjut lagi jalan-jalan. Kita hari ini mau ke pinggir pantai ya. Kita lihat pantainya di sana seperti apa. Terima kasih telah mengikuti vlog aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel aku. See you next video.